kami belajar untuk melihat kekuatan Lukas bukan pada kekurangannya. Di sebalik setiap kelemahan, terdapat kekuatan yang luar biasa. Kami membangkitkan kepercayaan diri Lukas dengan memberinya sokongan tanpa henti dan peluang untuk dia berkembang. Kesabaran adalah kuncinya. Ada kalanya kami coba mencari cara baru untuk berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain. Perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Setiap hari adalah peluang untuk berkembang bersama. Sama-sama kami akan memastikan masa depan yang cerah untuk anak kami. Nama saya David Chai, anak saya Lucas Chai Autism, jenis learning disability tambah ADHD lah. Masa dia umur 2.5 tahun, tu hari dia sakit, dia pergi jumpa doktor pakar pediatrik lah. Di sana kami baru tahu dia ada lain sikit, so doktor suggest kami pergi cari pakar untuk pastikan apakah masalah dia. Apabila saya dapati tahu doktor confirm kan dia ada masalah, perasaan itu memang sekejap macam saya sudah lalu sudah. Bagi saya perlukan pemikirannya positif baru dapat membantu anak saya. Permulaan kami memang tak ada pengetahuan pasal autism. So kita cari doktor, pakar, mereka bagi nasihat. Di sana kita tahulah apa itu autism. Dan ini autism, dia bukan penyakit. Dia satu pengembangan yang lambat. Simptom ini akan ikut dia seumur hidup. Latihan yang bagus boleh membantu kurangkan simptom. Dia boleh hidup seperti orang biasa. Saya untuk buka satu pusat lah. Dan lepas beberapa bulan kita pertimbangkan, so kita decide untuk buka lah. Bukan membantu anak saya saja, saya pun boleh bantu orang lain. Berbeza dengan pusat lain, di zaman teknologi sudah advance, satu kelebihan ialah kita gabungkan practitioner dengan teknologi. Kami memang ada planning lah untuk dia punya
masa depan lah. Kami juga Penny, dia masuk sekolah rendah dalam kostum lah. Dia boleh bergaul dengan budak lain. Sudah start latih dia sampai umur 7, kita bagi dia persediaan untuk masuk kostum. Perkembangan dia bagus. So dia masuk sekolah rendah, tak ada masalah. So sampai hari ini dia masih di sekolah rendah dalam kelas perdana. Orang yang jumpa dia cakap dia macam normal. Sekarang dia boleh hidup macam orang biasa. Saya ingin kesian boleh berdikari lah untuk dapat kerja sendiri, kewangan dia tidak bermasalah. Satu hari kita akan tua. Harap masa itu dia boleh berdikari. Ini keinginan saya lah. Sebagai ibu bapa yang ada anak yang istimewa lah, faham apa perasaan lah. Kita tahu apa harapan ibu bapa lah. So kita harap kami yang pengalaman boleh membantu mereka menghadapi masalah yang sama. Pusat Integrasi Pintar terletak di MJC Batu Kawar. Sekiranya anda berminat, ibu bapa yang ingin tahu tentang program kita, boleh terus hubungi saya di talian 016-686-3249.